Kemudian anak, kita tak faham lagi. Idgham ni pula terbagi pada dua lagi. Ada yang kata sebenarnya idgham kamil. Ada yang kata idgham naqis. Cuba ikut semua. Idgham kamil. Cuba. Idgham kamil. Apa arti kamil? Sampur? Sampur. Ada lagi satu namanya. Idgham naqis. Cuba. Idgham naqis. Artinya idgham tak sam? Tak sam. Kenapa? Dalam enam huruf ni juga dia kata satu idgham, dia bagi dua lagi. Satu kata idgham kamil, satu kata idgham naqis. Baik, sekarang kita perhatikan. Katalah misal mir rabbihim tadi. Mir rabbihim, apa kita dapati? Nun ini punya makhraj. Dengung ada nun, hilang semuanya, masuk ke apa? Itu milladun juga. Atau millabanin. Habis bila hilang dengungnya, hilang dia punya makhrajnya, dia masuk itu, dia kata kamil. Artinya dia sudah hilang. Maksudnya sempurna betul itu, betul-betul 100%. Tetapi kalau masih lagi dengungnya di luar, katalah sekarang mayu'minu, yang kita tadi bahkan mayu'minu atau mayu'amal, yang kita tulis cantik itu, masuk tapi dengungnya di luar, di luar lagi tak masuk. Ini namanya idgham naqis. Ingat, apabila masuk semua makhrajnya, masuk dengungnya, maka kata idgham ka? Kamil. Apabila kita kata masuk dengung dia punya apanya? Makhrajnya masuk, dengungnya tinggal, namanya idgham naqis. Baik, kita nak tahu sekarang berapa ada idgham kamil. Senang sekali kita dapat tahu. Apabila bertemu dengan empat huruf ni, apa dia hurufnya? Nun, cuba ikut semua. Nun. Ra. Ra. La. Mim. Mim. Lam. Lam. Ikut semua. Narbal. Narbal. Kalau jumpa dengan mati, baris dua, dengan huruf empat ni, kita kata idgham ka? Kamil. Lagi sekali, cuba. Narbal. Narbal. Nun. Nun. Ra. Ra. Mim. Mim. Lam. Lam. Idgham ka? Kamil. Baik. Kalau jumpa dengan dua huruf saja, yaitu ya dengan waw. Cuba kita you. You. Namanya idgham naqis. Kenapa? Sebab tengok, dengung ada tapi luar. Mayu'mal. Masuk, nunnya hilang tapi dengung masih luar lagi. Mewalim. Masuk, dengungnya dulu. Sebab itu dia katakan idgham naqis. Jadi cikgu nak berikan sekarang, cuba tengok. Idgham al-ghunnah hurufnya empat. Kita tengok oleh grafik tu. Ya, nun, mim, waw. Namanya idgham bighun. Yanmu. Kalau ringkas. Baik, idgham bighair ghunnah hurufnya dua. Ram dengan lam, kita kata ral. Cuba kata ral. Dah tahu dah. Idgham kamil hurufnya ada empat. Nun, ra, mim, lam. Apa dia bunyi? Normal. Cuba. Normal. Idgham naqis ada dua. Apa dia? Ya dengan? Wow. Apa bunyinya? You. Alhamdulillah. Jadi dengan ini, anak-anak telah faham. Bila nun mati, baris dua bertemu dengan huruf yang enam ni, kita bagi kepada dua. Satu bi ghunnah, satu bighairi ghun. Begitu juga kita bagi lagi. Kalau bertemu dengan empat huruf normal, kita kata na ka kamil. Kalau jumpa dengan ya dengan waw, namanya na naqis. Ada satu perkara yang cikgu nak terangkan dalam bacaan kita anak-anak, yakni hafaz yang kita sedang nak pelajari. Dalam riwayat hafaz ada satu kecuali. Kalau nun mati jumpa dengan ra, dia tak boleh baca pula dengan idgham. Idgham apa? Idgham naqis atau idgham bighun. Idgham bighun lakunna. Katalah gak, dalam misal satu bacaan dalam suratul Al-Qiyamah. Macam kita tengok kepada grafik kita. Suratul Qiyamah ayat 27. Macam kita tengok. Bunyinya man raqin. Cuba kau semua. Man raqin. Suratul apa? Qiyamah. Catat semua. Suratul Qiyamah. Qiyamah. Apa bunyinya? Man raqin. Sekarang nun jumpa sama ra. Kalau ikut hukumnya,
tentu mesti baca dengan idgham apa? Idgham bighairi? Kita mesti baca man raqin marraqin. Tetapi oleh sebab kita baca riwayat hafaz, kecuali dalam bacaan ini kita mesti baca dengan izhar dan sakta. Apa bacaan namanya? Sakta. Izhar dan sakta. Berarti izhar nunnya diterangkan. Arti sakta berhenti sebentar tanpa bernapas. Berhenti sebentar tanpa bernapas. Kemudian berapa masa nak panjang ni? Dua ha? Kemudian dimulakan terus panjang. Ah, cuba ikut tengok bacaan dia kendaki dalam kita punya bacaan. Cuba kata man raq. Cuba man raq. Kalau kita baca man raq tak ada sakta. Izhar juga. Tapi bacaan yang tepat cuba man raq. Cuba man raq. Itu dia. Inilah bacaan yang dikatakan apa? Alhamdulillah, setelah anak-anak semua tahu ini, sekarang cikgu nak minta untuk latihan. Cikgu ada siapkan satu surah yang kita tengok kepada grafik kita. Cikgu baca, cikgu anak-anak cuba perhatikannya, mana hukum idgham ma'al ghunnah atau idgham bighair ghunnah atau apa yang dapat sini. Cuba untuk panduan untuk latihan, kita dengar cikgu baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. Sampai kepada ayat ini saja, ayat 9 anak. Cikgu nak tanya sekarang, wa walidi wa ma walad. Cuba Zahar, apa hukumnya? Hukumnya idgham bighunnah cikgu. Idgham bighunnah, tepat. Yang kedua, cuba Halilah tenangkan. Al-layakdirah, al-layakdirah. Halilah. Idgham bighairi gunnah cikgu. Idgham bighairi gunnah. Gunnah. Tepat. Yang ketiga. Cuba kita tanya kepada Muhammad Amin. La yaqdira. Idgham bighunnah cikgu. Idgham bighun? Gunnah. Tepat. Seterusnya. Nah, dengar cikgu baca ya. La yaqdira. Sudah tadi lepas ya. Ke mana sekarang? Yaqulu ahlaktu malal lubada. Izzat. Idgham bighairi gunnah. Idgham bighairi gunnah. Malal lubada. Idgham bighairi gunnah. Bighairi gunnah. Tepat. Yang kelima soal. Alam yarahu. Alam yarahu. Bagaimana Suhana? Idgham nakis yu. Mula-mula kita tanya idgham gunnah al gunnah. Tak mau nakis dulu. Apa hukumnya? Idgham bighairi gunnah. Idgham bighairi gunnah. Idgham bighairi gunnah. Bighairi gunnah. Tanpa dengung. Tanpa dengung. Betul. Alam. Jangan baca alam, dia mesti alam. Ya akhir, cikgu tanya kepada Taha. Walisanan wa syafatain. Apa? Idgham bighairi gunnah. Idgham bighairi gunnah. Betul? Walisanan wa syafatain. Idgham bighairi gunnah. Idgham bighairi gunnah. Kalau bighairi gunnah salah. Ah, ini dia. Dapat dijawab oleh rakan anak-anak segala ayat yang telah terdapat dalam surat apa? La uqsimu bihadzal balad. Baiklah, begitulah caranya kita selalu berlatih hingga kita bertemu anak-anak. Saya ucapkan selamat maju jaya dalam pembacaan Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak telah pemecatim pelajaran yang lalu dalam bahagian kedua, iaitu hukum nun mati ataupun tadwin bertemu dengan huruf ijaiyah. Anak-anak tentu tidak ragu-ragu lagi, itulah yang dinamakan idgham. Segala misal-misal telah cikgu berikan.
dengan bunyi yang berkenaan. Dan bahagian-bahagian idgham, mana sudah tahu, ya, semuanya telah anak-anak catat dan telah faham. Kali ini cikgu nak menduga bagaimana fahaman anak-anak semua. Beberapa soalan telah cikgu sediakan. Cuba para penonton ikuti soalan ini, ya. Soalan yang pertama, cuba dengar dulu. Apakah yang dimaksudkan dengan idgham? Kita tahu idgham. Apa yang dimaksudkan dengan idgham ini? Cikgu kemukakan soalan ini kepada Muhammad Amin. Cuba bagaimana jawapannya, kita dengar. Ya. Apa yang dimaksudkan dengan idgham? Ya, cikgu. Idgham itu berarti memasukkan huruf yang mati ke dalam huruf yang berbaris, cikgu. Kira-kira seperti bunyi huruf yang satu ataupun berbunyi huruf yang bersabdu. Ya. Masukkan huruf yang pertama yang mati ke dalam huruf yang kedua yang berbaris. Dan bunyi itu seperti hurufnya bunyi yang satu. Kemudian ada seperti bunyi sabdu. Itulah makna idgham yang tepat. Masuk, kemudian bunyi satu. Bunyi satu huruf. Tepat. Inilah yang telah kita pelajari pada pelajaran lalu. Kemudian soalan yang kedua. Sama-sama kita dengar dulu. Berapa bahagian idgham? Kita tahu idgham tadi. Berapa pula bahagian idgham? Dan nyatakan kepada Halilah kita tanya. Idgham terbagi kepada dua, cikgu. Dua. Baik. Yang pertama, idgham bighunnah. Kedua, idgham bighairi ghunnah. Idgham bighunnah dan idgham bighairi ghunnah. Tepat. Ya, dibagi kepada dua. Bighunnah dan bighairi ghunnah. Tapi kita nak bezakan juga. Apa beza idgham bighunnah dan idgham bighairi ghunnah? Apa beza antara dua idgham ni? Baik, cuba kita kubuhkan soalan ini kepada Taha pula. Ya, cikgu. Bezanya ialah idgham ma'al ghunnah hendaklah dimasukkan ke dalam huruf kedua serta berdengung. Ya, masuk dan dia dengung. Baik. Idgham bila ghunnah atau bighairi ghunnah? Manakala idgham bighairi ghunnah hanya memasukkan huruf tanpa ada dengung. Masuk saja tanpa dengung. Itulah bezanya. Yang satu masuk dengung, yang satu masuk tanpa Walau bagaimanapun cikgu tak terangkan juga. Ada lagi idgham kamil, ada lagi idgham naqis. Idgham kamil ada empat, ingat ya, normal. Idgham tanpa naqis, yakni dua saja, you. Nah, ini telah kita faham lah ya. Baik, walau bagaimanapun anak-anak, ada lagi beberapa soalan ni. Bagaimana kita dapat kenal? Dia kata idgham dua tadi. Macam mana kita dapat kenal idgham? Yang dikatakan idgham kumal ghunnah, dia kata idgham bighairi ghunnah atau idgham bila ghunnah. Macam nak kenal dua ni? Cuba Zahra tulis bagi jawab. Ia dapat dikenali melalui huruf-huruf mereka. Idgham bighunnah ada empat huruf, iaitu yanmu, iaitu ya, nun, mim dan waw. Ya. Idgham bighairi ghunnah dua huruf, iaitu rol, ra dan lam. Senang saja. Empat huruf asal nun mati, baris dua jumpa kanan kita kata bighunnah. Jumpa lagi dua huruf ram sama la, kita kata bighairi ghunnah. Dan bacaannya sudah diterangkan tadi, yang satu masuk dan dengung, yang satu masuk saja tanpa dengung. Tepat para penonton. Alhamdulillah. Tapi ada masih lagi. Misal cikgu nak minta sekarang. Kita tahu ceritanya tapi bagaimana misal? Cuba bagi satu misal bighunnah, satu misal tanpa ghunnah. Makna bighunnah bighairi ghunnah. Cuba bagi pasal Izzat cuba. Bagi dengan bighunnah misalnya ialah wa man ya'mal masuk dan dengung, betul? Dan bagi dengan bighairi ghunnah misalnya ialah min labanin. Ini semua misal nun. Begitulah kalau ada baris dua pun, begitulah bacaannya. Boleh tak bagi kalau baris dua punya? Ya. Yauma idzi yasdur. Betul? Itu baris dua. Sa'ighal lisyaribin. Baris dua jumpa lam. Baris dua jumpa dengan ra. Kita sudah faham. Dua-dua ni tak boleh baca dengan dengung. Tapi yang pertama tadi, baca dengan dengung setelah masuk. Alhamdulillah. Baik. Kita sudah faham juga. Adakah semua idgham ni atau punya syarat atau tidak tentang idgham ni? Ada syarat atau tidak? Cuba kita tanya kepada Suhana. Ya, cikgu. Syaratnya ialah mesti terdapat dalam dua kalimah. Mesti terdapat dua? Dua kalimah. Tak boleh katanya satu kalimah. Dalam idgham ini, mesti syaratnya bertemu dalam dua kalimah. Bagaimana Muhammad Amin? Kalau kita terdapat nun dalam satu kalimah, macam mana?
Wajib dibaca terang dan nyata, cikgu. Wajib dibaca terang dan nyata. Boleh bagi misal? Ad-dunya. Ad-dunya. Macam mana salah bacaan? Ad-dunya. Kalau dibaca orang ad-dunya, dia kata nun mati dengan ya, kena idgham. Tapi dia tahu dalam dua kalimah, berapa ini dalam satu kalimah. Dia kata tadi apa? Izhar apa namanya? Izhar mutlak. Alhamdulillah. Baik, ada tak riwayat hukum ni semua sama begitu atau adalah bacaan hafaz yang tertentu dalam hukum idgham ini? Ada tak? Cuba Halilah. Ada cikgu. Ya. Dalam kalimah man raqib. Ha. Dalam menurut riwayat hafaz, kalimah ini hendaklah dibaca dengan hukum izhar dan saktah cikgu. Bagaimana caranya? Artinya kalimah man hendaklah dibaca dengan hukum izhar, iaitu nyata, terang tanpa dengung. Kemudian saktah diberhenti sebentar tanpa bernafas selama dua harkat. Kemudian dimulakan kalimah seterusnya, rokin. Baik, cuba bacakan. Man rokin. Itu dia. Satu ni saja. Yang lain kalau nun cepat roh, dia merak. Tapi dalam riwayat yang sedang kita nak belajar ini, hafaz tariq syatibiyah, maka hendaklah kita baca dengan izhar dan saktah. Man rok. Man rok. Alhamdulillah. Anak semua telah faham dalam bahagian idgham bila gunnah, idgham al-gunnah semua tahu. Adakah soalan apa-apa dalam perkara ini? Kalau tak ada, cikgu nak teruskan jalan. Ada soalan apa-apa? Ada cikgu. Ada soalan nampaknya. Mengapa ia masih menjadi idgham kamil walaupun nunnya masih kedengaran? Kenapa ia tidak menjadi idgham naqis? Itu soalannya. Kata idgham kamil masuk semua dalam itu. Tapi kenapa dengar pula tanwinnya, dia punya baris apa? Dengung tu kenapa? Kata misalnya min ni'matin, min malin. Kenapa pula ada idgham kamil? Marrab, misal apa? Milladun, mirrabim, itu betul lah nunnya, dia punya masuk ke dalam dengungnya semua. Kenapa ini pula dua kata idgham naqis? Sebenarnya anak, dengung yang ini, dengung nun yang dua, min ni'matin, nun yang kedua, bukan nun yang pertama punya. Ya, mim malin, dengung punya mim, bukan dengung punya nun. Jadi dia masukkan dengung dalam huruf yang kedua. Itu berkata izgham ka? Kamil. Jadi kalau kata min na'matin, bukan dengung luar, dengung dalam nun yang kedua. Mim malin, dengung yang ke? Yang kedua. Faham ya? Itu sebab dia katakan idgham ka? Kamil. Alhamdulillah.